Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku peserta daurah dan rihlah yang diadakan oleh Majelis Taklim An-Nahl yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena kita dipertemukan di tempat yang baik ini dalam rangka di antaranya adalah mengkaji ilmu agama, yang mana salah satu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang itu dipahamkan ilmu agama. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini di antara hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada panitia pengurus Majelis Taklim An-Nahl. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada di awal, di awal-awal bulan Syawal, sehingga kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kull amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang kita cintai. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, yang mana syariat puasa ini tidak hanya diberikan kepada umat Islam tetapi seluruh umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini dalil bahwa puasa ini syariat seluruh umat. Seluruh umat diberikan atas mereka kewajiban puasa. Yang mana intinya untuk apa itu? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa takwa itu lebih tinggi daripada iman. Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang bisa melaksanakan puasa itu hanya orang yang beriman. Untuk apa? Untuk naik kelas.
dari iman menjadi takwa. Dan takwa adalah puncak kedudukan seorang hamba di sisi Allah. Titel tertinggi seorang hamba di sisi Allah adalah takwa. Sampai-sampai orang yang beriman saja disuruh naik kelas. Hai orang yang beriman, berpuasalah. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang bertakwa. Lah, jadi tujuan dari puasa itu membentuk pribadi yang bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Artinya apa? Kita ini enggak mungkin jadi orang yang bertakwa kecuali harus memiliki wadahnya takwa. Dan wadahnya takwa adalah hati. Karena Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini, di hati, di dada. Berarti kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, pastikan wadahnya benar, pastikan wadahnya ini bersih sehingga bisa ditempati yang namanya takwa tersebut, yaitu hati kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka persiapkanlah hati kita. Lah, mengapa kita harus menjaga hati kita? Ada beberapa alasan mengapa kita harus menjaga hati. Yang pertama, karena hati adalah satu-satunya bekal menghadap Allah. Saya ulangi, mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati adalah satu-satunya bekal menghadap Allah. Hadis, mohon maaf, dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari itu, ini hari kiamat, tidak bermanfaat lagi mal, harta benda, wa banun, dan anak laki-laki. Tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 ini mengajarkan kepada kita bahwa bekal kita menghadap Allah yaitu qalbin salim, hati yang selamat. Ketika harta enggak bisa nolong, ketika anak laki-laki yang menjadi kebanggaan enggak bisa nolong, di saat seperti itu yang kita bawa menghadap Allah adalah hati kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, iblis lebih paham ayat ini daripada kita. Iblis benar-benar memahami ayat ini bahwa hatinya manusia itu bekal menghadap Allah. Maka iblis tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat dalam berupaya mengotori hati kita. Makanya ditanyakan kepada Hasan Al-Basri. Ada seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Ayanamu iblis?" Apakah iblis itu tertidur? Apakah iblis itu istirahat santai-santai? Maka dijawab sama Hasan Al-Basri, "Lau nama iblisu lawajadna rohatan." Seandainya iblis itu tidur, niscaya kita bisa istirahat dari gangguannya. Artinya ayat ini diturunkan kepada kita, tapi iblis lebih memahaminya. Maka siang malam iblis berusaha mengotori hati kita, karena hati kita inilah yang kita gunakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syu'ara ayat 99, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, selamat dari ketidakikhlasan, selamat dari riya, sum'ah, dan penyakit-penyakit hati. Ini alasan pertama. Jadi kita jangan berbicara takwa dulu deh. Wadahnya takwa dulu dipersiapkan. Dan wadahnya takwa tadi apa? Hati.
Ya, kenapa kok kita harus menjaga hati? Karena hati ini bekal menghadap Allah. Makanya iblis lebih paham dari kita. Hati kita itu ibarat tanaman kita. Tanaman itu butuh siraman, butuh nutrisi. Begitu juga dengan hati kita. Dan kalau ada tanaman-tanaman liar yang mengganggu tanaman inti kita, maka kita harus mencabutnya. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita butuh nutrisi, hati kita juga butuh seperti tanaman kita. Kalau ada hama harus kita cabuti. Begitu juga dengan hati. Supaya hati, supaya tanaman kita berbuah dan bisa kita petik pada hari kiamat kelak. Begitu juga dengan hati kita. Yang nomor dua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Alasan yang kedua adalah li'annal qalba awwal mawdhi' nadhrillah. Karena hati kita adalah objek pertama pandangan Allah. Jadi yang dilihat Allah ke kita itu enggak yang lain, tapi hati. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati adalah yang dilihat Allah pertama kali dari hamba sebelum melihat yang lain. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Allah tidak melihat harta-harta kalian. Tetapi Allah melihat hati-hati kalian. Jadi, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena yang ada pada diri kita ini enggak dilihat Allah. Yang dilihat adalah hati kita. Baru setelah itu, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Maka dari itulah ikhwatal iman, jangan sampai yang pertama kali dilihat Allah dari kita ini nilainya merah. Harus yang bagus, harus yang indah, karena ini yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang melakukan amal soleh kayak apapun, yang dilihat pertama kali adalah hatinya. Kalau hatinya baik baru dilihat amalnya. Kalau hatinya sudah jelek, enggak ikhlas, amalnya enggak usah dilihat. Karena pasti gugur, pasti salah. Makanya kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati adalah objek pertama pandangan Allah. Allah enggak butuh yang lain. Allah enggak melihat wajah, Allah enggak melihat harta. Seandainya yang dilihat oleh Allah itu adalah wajah, niscaya enggak mungkin Allah mendengarkan bunyi terompa Bilal bin Rabah di surga. Karena Bilal, kita tahu sendiri, dari Habasyah. Warnanya hitam, keriting, berbeda dengan bangsa Arab yang putih, yang mancung. Kalau seandainya ya, yang dilihat adalah harta, niscaya Qarun adalah orang yang lebih dimuliakan oleh Allah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud seorang yang sahabat yang miskin. Tapi tidak begitu, karena yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rubba ash'asa aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ada seorang hamba yang pakaiannya kucel, rambutnya berdebu, acak-acakan, kalau ada di pintu maka pintu itu ditutup, tidak ada orang mau buka pintu itu, tetapi jika hamba itu mau berdoa, Allah kabulkan doanya, karena Allah melihat hati sebelum melihat yang lain. Jadi itu alasan yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, mengapa kita harus menjaga hati kita. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah berkata seperti ini, para jamaah, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala pernah melihat hati-hatinya manusia di jagat raya ini. Hati-hatinya manusia di jagat raya ini dilihat oleh Allah. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hatinya Nabi Muhammad sebaik-baik hati di jagat raya ini. Maka Allah memilihnya menjadi rasul. Thumma nadharallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu
Allah melihat hati-hatinya manusia yang di jagat raya ini sesudah hatinya Rasulullah. Fawajada quluba ashabi Rasulillah khairu qulubil ibad. Ternyata Allah menjumpai hati-hatinya para sahabat Nabi adalah hati yang paling baik di muka bumi. Maka Allah jadikan mereka pendamping Rasulullah menegakkan agama ini. Sampai pilihan yang Allah pilihkan itu berdasarkan hati, bukan berdasarkan yang lain. Maka dari itulah kita harus melihat seorang seperti cara pandang Allah. Jangan melihat orang dari hartanya, dari mobilnya, dari pakaiannya, dari rumah mewahnya, jangan. Itu bukan cara pandang Allah. Tapi yang dinilai Allah adalah hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ingin mendakwai para pembesar Quraisy. Orang yang punya harta yang mewah-mewah, punya kedudukan yang tinggi, yang sekiranya dia masuk Islam, maka niscaya anak buahnya masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, maka sukunya masuk Islam. Rasulullah semangat mendakwai orang-orang besar, orang kaya, orang yang hidupnya punya jabatan tinggi didakwai sama Rasulullah. Semangat Rasulullah. Dalam kondisi semangat seperti itu, datanglah Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta, enggak bisa lihat. Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajari aku. Ajari aku apa itu Islam ya Rasulullah." Rasulullah bermuka masam. Tidak cukup bermuka masam, Rasulullah berpaling seakan-akan Rasulullah menganggap Ibnu Ummi Maktum ini bikin repot gitu lah. Karena beliau sedang mendakwai orang-orang besar, orang-orang kaya, tiba-tiba datang orang miskin pinggiran dan sangat sulit untuk berdakwah karena dirinya itu buta. Kalkulasi manusia mesti benar nih tindakannya Nabi. Nabi lebih memiliki skala prioritas. Kalau ketua suku ini didakwai, maka punya pengikut banyak, hartanya bisa untuk membackup dakwah. Itu kalkulasi manusia, tidak berlaku bagi kalkulasi Allah. Maka Allah turunkan ayat dari langit, enggak tanggung-tanggung. Allah turunkan ayat khusus dari langit menegur Rasulullah, dan ini ayat dibaca sampai hari kiamat. Allah ingin menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwa kalau urusan ini Rasul pun ditegur oleh Allah. Karena Allah melihat hati, Allah tidak melihat hartanya manusia, Allah tidak melihat wajahnya manusia. Yang dilihat Allah adalah hati. Ibnu Ummi Maktum meskipun buta, tapi dia ingin baik. Ya, maka Allah pilih dia daripada pembesar-pembesar Quraisy itu, Allah beri dia hidayah. Maka kenapa kok kita harus menjaga hati? Jawaban yang nomor berapa tadi? 2, karena hati adalah objek pandangan Allah dari diri kita, bukan yang lain. Maka marilah kita sibuk untuk mempercantik hati kita sebelum kita sibuk mempercantik wajah kita. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati adalah target utama iblis untuk dirusak. Sebagaimana Allah melihat hatinya manusia pertama kali, begitupun juga dengan iblis. Iblis pun yang pertama kali dilihat dari hamba-hamba inilah hatinya. Karena hati ini intinya apa? Intinya jasad. Hati inilah yang menggerakkan orang itu ikhlas apa gak ikhlas. Di dalam hati inilah syirik apa tauhid. Di dalam hati inilah orang itu sombong apa tawadhu. Makanya iblis bukan bodoh. Sebagaimana Allah melihat hati pertama kali, iblis pun demikian. Skala prioritasnya iblis untuk menghancurkan anak Adam dimulai dari hati dulu. Allah hembuskan ketidakikhlasan. Mana dalilnya? Bahwa hati kita itu targetnya iblis. Ayat Al-Quran yang kita sudah hafal, bahkan anak-anak kita sudah hafal semua. Gimana bunyinya? Ibu-ibu,
ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa syaitan selalu menggoda hati kita. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus. Jadi siang malam iblis ini mengganggu hatinya manusia. Maka dari itulah para salaf mengatakan, Fudhal bin Iyad insyaallah kalau enggak salah yang mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak pernah aku mengobati sesuatu melebihi pengobatanku terhadap niat hatiku, karena ia selalu berubah-ubah. Sekarang ikhlas, mau sholat khusyuk, mau baca Quran, ada yang lihat, tanpa kita sadari kita larut dalam ketidakikhlasan. Maka dari itulah kata para salaf, tidak pernah aku mengobati sesuatu melebihi pengobatanku kepada hatiku, karena selalu hatiku ini berubah-ubah. Ya, itu nomor 3. Yang nomor 4, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena besar dan kecilnya pahala itu ditentukan apa yang ada dalam hati, bukan dalam amalan itu. Ya, saya ulangi. Nomor 4, mengapa kita harus menjaga hati? Karena besar kecilnya pahala dari sebuah amalan ditentukan apa yang ada dalam hati, bukan pada amalan itu. Maka dari itulah seorang ulama besar, Al-Imam Al-Mujahid, Al-Imam Mubarak, ya, Ibnul Mubarak, maaf, Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang ulama mujahid, ya, pendekar beliau ini, rahimahullah, beliau pernah membuat ucapan yang ditulis dengan tinta emas, diriwayatkan dari generasi ke generasi, dan hendaklah kita tanamkan pada anak-anak kita ucapan ini. Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Bisa jadi amalan itu kecil tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Wa rubba amalin kabirin, dan bisa jadi amalan itu besar di mata manusia, tusaghiruhun niyyah, tapi menjadi kecil di sisi Allah karena niatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita menjaga hati, karena besar dan kecilnya ibadah ditentukan apa yang ada dalam hati kita. Masih ingat hadis Nabi yang berbunyi seperti ini? La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa apa? Emas, kalian tidak akan sanggup mengalahkan sedekah satu mud. Satu mud segini nih. Lihat saya. Satu mud segini. Cakupan tangan kanan, tangan kiri. Satu mud. Atau nasifah, setengah mud. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian tidak akan mampu pahalanya menyamai satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Tidak akan bisa. Padahal ya, cuma satu mud, dan satu mud itu tidak mungkin emas. Karena satuan berat mud itu bukan untuk emas. Emas enggak bisa dimut. Ya. Yang dimut berarti apa itu? Gandum, kismis, zabib. Kalau sekarang ya beras. Emas enggak mungkin bisa dimut. Atau setengah mut. Lah, itu berarti komparasi yang sangat jomplang. Bayangkan kalau kita umroh pergi ke Gunung Uhud, itu Uhud itu jadi emas. Terus ditimbang dengan satu mut atau setengah mut sedekahnya sahabat, dan mut itu enggak mungkin emas. Apa itu tadi?
gandum misalnya, setengah mud gandum sama satu gunung Uhud berupa emas, itu yang satu gunung Uhud berupa emas tidak bisa ngalahkan setengah mud gandumnya sahabat. Kok bisa gitu? Kalkulasi manusia mengatakan nggak usah ditimbang, ya jelas lah itu. Jangankan gunungnya Uhud, kerikilnya Uhud saja lebih berat daripada gandum. Tapi kenapa Rasulullah memberi perumpamaan yang begitu dahsyat seperti itu? Untuk menyampaikan ke kita bahwa hati kita ini enggak sama sama hatinya siapa? Sama siapa? Para sahabat. Makanya tadi Abdul bin Mas'ud kan mengatakan sesudah Allah melihat hati-hatinya, sesudah Allah melihat hatinya Rasulullah, Allah melihat hatinya manusia, ternyata Allah menjumpai hatinya para sahabat. Makanya Allah pilih mereka, Allah turunkan ayat khusus kepada mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian manusia terbaik. Karena apa tadi? Hati-hati mereka. Makanya kita harus pandai-pandai untuk mempercantik, memperindah hati kita sebelum yang lain. Kemudian ikhwatal iman yang nomor berapa? 5. Mengapa kita harus menjaga hati? Jawaban yang nomor 5, karena baik buruknya jasad kita tergantung pada baik dan buruknya hati kita. Ini pelajaran yang jawaban yang nomor 5. Karena baik buruknya jasad kita tergantung pada baik buruknya hati kita. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim yang kita sudah sering dengar, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalb. Aslinya qalb itu yang tepat artinya bukan hati sebenarnya, tapi lebih tepat apa? Jantung. Cuman ya sudah terlanjur gitu loh. Diartikan apa? Hati. Ya. Jadi kalau orang itu hatinya baik, matanya akan melihat yang baik, kakinya akan berangkat ke tempat yang baik, tangannya akan memegang yang baik, lisannya akan berucap yang baik. Tapi kalau hatinya rusak, lisannya berkata rusak, matanya melihat yang rusak, kakinya berjalan ke tempat yang rusak, tangannya memegang sesuatu yang rusak. Itu maksudnya dari para ulama. Kemudian yang nomor 6, mengapa kita harus menjaga hati? Yang nomor 6, karena penyakit hati lebih sulit disembuhkan daripada penyakit jasad. Ada orang sakit kena demam gitu ya, sebelum orang lain tahu maka si penderita yang tahu. Saya misalnya, naudzubillah min dzalik, semoga sehat walafiat kita semuanya, misalnya kena demam, sebelum orang lain tahu saya kena demam, saya lebih tahu duluan. Karena saya merasakan prosesnya, bagaimana tenggorokan mulai enggak nyaman. Itu penyakit jasad. Sebelum orang lain tahu, kita yang tahu duluan. Tetapi kalau penyakit hati, si penderita itu enggak tahu kalau dirinya sakit. Orang kalau hasad enggak tahu, orang kalau sombong enggak tahu, yang tahu orang lain. Ya, makanya karena penyakit hati itu sulit disembuhkan, maka hendaklah kita untuk selalu menjaga hati kita. Itulah alasan-alasan mengapa kita harus menjaga hati. Lah, sekarang poin yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengobati hati kita. Tadi kita tahu bagaimana pentingnya menjaga hati. Lalu sekarang apa sih cara mengobati hati? Bagaimana cara mengobati hati itu? Tombone hati. Yang pertama adalah zikrullah. Mengingat Allah adalah obat. Sedangkan mengingat makhluk penyakit.
mengingat penciptanya manusia adalah obat, sedangkan mengingat manusia adalah penyakit. Kau mencintai manusia jadi penyakit, kau benci sama manusia menjadi penyakit. Ya, kau cinta kepada manusia berlebihan akan menjadi penyakit. Kamu benci kepada manusia berlebihan, kamu juga akan sakit. Makanya mengingat Allah adalah dawa, sedangkan mengingat manusia adalah da. Da itu artinya apa? Penyakit. Kalau dawa artinya obat. Dan itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Jadi kalau ingin tenang hatinya harus mengingat Allah. Mengingat Allah ini penting sekali. Ya. Seseorang kalau dia selalu bersama Allah, maka tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan dari dirinya. Kapan sih orang itu merasa gelisah? Kapan orang merasa sedih? Ketika dia tidak bersama Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Musa alaihissalam, bayi, ya, belum bisa apa-apa. Bayi itu kalau lapar nangis, kalau pengen pipis nangis, kalau haus nangis, kalau enggak nyaman nangis, itu bayi. Bayi enggak bisa apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari derasnya Sungai Nil. Sedangkan Firaun di atas Jabarut, di atas kedikdayaannya, kepongahannya, singgasananya, bala tentaranya, Allah menenggelamkan dia di Laut Merah. Allah menyelamatkan bayi dari air. Allah menghempaskan raja yang paling kuasa pada zaman itu, ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Karena Musa bersama Allah. Ya, pisau tidak bisa membunuh Ismail, Sungai Nil tidak bisa membunuh Musa, api tidak bisa membunuh Ibrahim. Karena apa? Karena bersama Allah. Ya. Jadi selama kita bersama Allah, tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan dari diri kita. Masih ingat enggak kisahnya sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama Nabi ada di gua, siapa namanya? Yang ikut menginap di gua bersama Nabi, gua apa namanya? Gua Sur. Siapa namanya itu? Hah? Abu Bakar. Abu Bakar tuh sama Nabi itu orang kafir Quraisy ada di atasnya kepala mereka. Itu kan gua, di atasnya ini ada pasukan kafir Quraisy. Abu Bakar melihat ke atas, kaki-kakinya orang kafir dilihat oleh Abu Bakar. Abu Bakar gelisah ketakutan dan mengatakan, ya Rasulullah, seandainya orang yang di atas kita itu melihat kakinya, niscaya melihat kita. Apa kata Rasulullah? La tahzan, jangan kau apa? Bersedih, jangan galau. Apa kata Nabi? Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi syarat orang itu enggak sedih, hadirkan Allah bersama dirimu. Kalau kamu kena musibah, kamu datang zikir, salat malam, menyertai Allah, bersama Allah, kau enggak akan gelisah. Kegelisahan itu bermula tatkala engkau meninggalkan Allah dalam urusanmu. Semua kegalauan hidup itu muaranya adalah ketika kau tinggalkan Allah dalam semua urusanmu. Selama kau libatkan Allah dalam urusanmu, mau melangkah istikharah dulu, mau berjalan minta tolong sama Allah, kau libatkan Allah dalam urusanmu, gak ada yang bisa merampas kebahagiaan dari dirimu. Gak ada yang bisa selama engkau bersama Allah. Makanya itulah rahasianya ketika Abu Bakar ketakutan, kata Rasulullah, la tahzan, jangan kau berduka, jangan kau bersedih, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi kalau kau ingin mengusir kegalauan, mengusir kesedihan, hadirkan Allah bersama dirimu. Zikir, karena dengan zikir itu menenangkan hati, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian ikhwatal iman, kalau antum lihat ya, kan ada 7 orang yang diberi naungan pada hari kiamat itu. Betul ya? Pada hari kiamat nanti kepanasan diberi naungan 7 orang. Kan ada 7 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi intinya dari 7 itu sebenarnya cuma 2. Coba antum pikir apa itu?
Kan tujuh itu ya, pemimpin yang adil, terus pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah, lelaki yang hatinya bergantung di masjid, terus orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Terus yang nomor lima, orang yang bersedekah, ya kan, bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya, dia sembunyikan, dia rahasiakan. Terus yang nomor terakhir, orang yang berzikir sendiri dalam kesendiriannya sampai netes air matanya, betul kan? Dari tujuh itu intinya itu enggak tujuh, intinya ada berapa? Intinya ada berapa? Intinya ada berapa tadi? Dua, ya sudah saya omongkan tadi kan? Apa dua itu? Pemimpin yang adil. Kenapa kok pemimpin yang adil yang diberi naungan? Pemimpin adil itu, pemimpin itu sangat mungkin bisa zalim. Militer dia punya, kekuatan dia punya, komando dia punya, sangat bisa zalim. Tapi dia enggak zalim. Berarti apa poinnya di sini? Pemuda, pemuda itu sangat bisa untuk bermaksiat. Uangnya ada, tenaga masih kuat, kemudian kesempatan ada. Orang tua nih, meskipun kaya, mau ke diskotik juga sudah loyo. Pemuda gagah, punya kesempatan, punya kekuatan, punya harta, tapi enggak mau. Berarti apa itu poinnya? Sama dengan poin yang tadi itu. Paham maksudnya? Masih kurang tadi kan, ada seorang pemuda diajak apa? Berzina sama seorang wanita gratis, malah diajak ya, dikasih fasilitas, tapi enggak mau padahal bisa. Berarti poinnya apa itu? Hah? Sing banter yang ngomong itu. Hah? Poinnya adalah menahan diri dari hawa nafsu. Pemimpin zalim itu bisa, sangat bisa kalau mau kan gitu kan. Pemuda mau berbuat maksiat sangat bisa. Terus tadi itu apa? Pemuda yang diajak apa tadi? Berzina, sangat bisa, tapi dia bisa menahan hawa nafsu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua adalah ikhlas. Ya. Seperti bersedekah tadi itu, seperti dia cinta atau mencintai seorang hamba bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Jadi intinya kembali ke materi, kalau orang itu merasa dipantau oleh Allah, melibatkan Allah dalam urusannya, seperti tadi itu yang saya katakan tujuh, kembali saya kaitkan sama materi kita tadi kan, zikrullah. Jadi mau diajak berzina gak jadi karena ingat Allah, ya, mau berzikir sampai nangis, mau jadi pemimpin, mau dolim, ingat Allah gak jadi. Ya, menyertakan Allah dalam urusan itu adalah obatnya hati, ya, zikrullah, mengingat Allah, melibatkan Allah dalam urusan kita. Kemudian yang nomor dua, bagaimana cara mengobati hati? Mintalah kepada pemilik hati. Bagaimana cara mengobati hati? Mintalah ke pemilik hati, yaitu Allah. Allah lah pemilik hati. Dikatakan dalam hadis, sesungguhnya hatinya anak Adam ini ada di antara dua apa? Dua jemarinya Allah. Allah membolak-balikkan, terserah Allah. Makanya qalb itu dalam bahasa Arab, qalb. Qalb artinya apa? Al-qalb, yang terbolak-balik. Tidaklah qalb, hati dikatakan qalbun dalam bahasa Arab, karena qalb artinya berbalik. Yang paling cepat berbalik ya hati kita ini. Makanya butuh untuk ditetapkan, butuh untuk dikuatkan, maka kita minta kepada pemilik hati, yaitu Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi yang nomor dua adalah kita minta kepada pemilik hati untuk meneguhkan hati kita. Kemudian yang nomor tiga, cara mengobati hati adalah menjaga bi'ah. Bi'ah itu artinya lingkungan. Seberapapun kita menjadi orang baik, kalau lingkungannya enggak mendukung, ya enggak bisa. Ada hadis tapi ini
palsu atau lemah hadis ini. Hadis yang berbunyi al-jar qoblad dar, pilihlah tetangga sebelum engkau memilih rumah. Ini kalau dikatakan hadis ternyata enggak tetap, enggak sah dari Rasulullah, tapi maknanya benar. Sehingga lebih baik kita katakan perkataan mutiara begitu aja. Al-jar qoblad dar, pilihlah tetangga sebelum engkau memilih rumah. Meskipun ini kalau secara sanad ini bukan hadis, tetapi maknanya ada dalam Al-Qur'an. Al-jar qoblad dar, pentingnya lingkungan dalam memperbaiki hati. Al-jar qoblad dar, pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Ini hadis tapi palsu atau dhaif, maka kita katakan seperti ungkapan orang Arab begitu aja. Dan ini dibenarkan oleh Al-Qur'an. Ya, istrinya Fir'aun pernah berkata seperti ini. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Kata para ulama, ayat ini menguatkan ungkapan tadi meskipun secara sanad apa? Dhaif. Bisa dipahami maksud saya? Saya ulangi ya. Doanya Fir'aun, doanya siapa? Istrinya Fir'aun, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Kata para ulama, istrinya Fir'aun memilih tetangga sebelum milih rumah. Paham maksudnya? Bisa dipahami? Rabbi binili, ya Allah bangunkan untukku indaka, di sisimu, terus baitan fil jannah, sebuah rumah dalam surga. Kata para ulama, Fir'aun, istrinya Fir'aun lebih memilih apa? Tetangga sebelum memilih rumah. Ini menguatkan ungkapan tadi meskipun secara sanad itu lemah. Jadi kalau ingin memiliki hati yang baik, jaga lingkunganmu. Masih ingat ada orang yang ingin baik, membunuh 99 nyawa, ingin berubah jadi baik. Orang ingin berubah jadi baik, tidak cukup dirimu baik, lingkunganmu pun harus baik. Maka dia datang, disampaikan kepada ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Saya ingin tobat, saya membunuh 99 nyawa. Enggak bisa, kamu enggak boleh. Kamu sudah enggak bisa tobat, ditutup pintu tobat. Akhirnya dibunuh, lengkap menjadi berapa? 100. Datang ke ahli ilmu, kata ahli ilmu, bisa, Allah menerima tobat hamba dengan syarat tinggalkan tempatmu yang jelek, lingkunganmu yang jelek, hijrahlah dan beribadahlah bersama orang-orang yang baik. Berarti di sini untuk menguatkan hati, seorang harus memiliki lingkungan yang baik. Kemudian yang nomor 4, cara menjaga hati adalah berteman dengan orang-orang yang susah. Loh, aneh Ustaz? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang sahabat. Dari Abu Darda dikatakan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswatan fi qalbih. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku mengeluhkan kerasnya hatiku. Hatiku tidak tentram. Hatiku tidak mudah untuk menerima nasihat. Hatiku ini mudah galau, tidak tentram, keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka? Apakah kamu ingin hatimu lembut dan segala kebutuhan hidupmu tercukupi? Naam ya Rasulullah, saya ingin hal itu. Dikasih solusi sama Nabi. Apa itu? Irhamil yatim. Rahmatilah anak yatim. Kasih sayangilah anak yatim. Wamsah ra'sahu. Usaplah kepala anak yatim. Wat'imhu min ta'amika, berikan makanan kepada anak yatim seperti makanan yang kamu gunakan untuk dirimu. Kalau kamu lakukan itu, lembutlah hatimu dan tercukupilah kebutuhan. Ingat, di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Perhatikan, wamsah ra'sahu, usaplah kepala anak yatim. Berarti ini membangun jiwa. Ngasih makanan yatim banyak yang bisa, ngasih pakaian, ngasih baju, ngasih buku, ngasih makan, banyak yang bisa, tapi jarang yang bisa membangun kejiwaan anak yatim. Makanya ini luar biasa nih hadisnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan imsah ra'sahu, usap kepala anak yatim. Artinya kun aban, jadilah bapak bagi anak yatim. Abdullah bin Umar, tahu Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab tidak pernah makan kecuali sampingnya mesti ada anak yatim.
Abdullah bin Umar tidak pernah makan kecuali di sampingnya ada anak yatim yang dimuliakan. Saking agungnya merawat anak yatim. Jadi kun aban lil yatim, jadilah seorang ayah bagi si yatim. Dan di sini Rasulullah mengatakan wamsah ra'sahu, usaplah kepala anak yatim. Rasulullah mendahulukan ini sebelum kasih makan. Karena kalau dikasih makan sudah selesai, dia sedih lagi. Tapi kalau kita usap kepalanya, kita usap punggungnya, kita bangun kejiwaannya, dia merasa ada kita. Ya, dia merasa bahwa ada orang yang memperhatikannya. Anak yatim ini, perhatikan saya, anak yatim itu ya, jangankan dalam kesedihan, dalam kebahagiaan pun dia sedih. Kita punya anak, ya, sama-sama sekolah, ada anak yatim yang sekolah. Ini anak kita, ini kita kasih omongan nih. Nah, yang pinter, kalau kamu hafal sekian, kalau kamu dapat juara, Abi kasih ini, Abi kasih kamu seperti ini, hadiah itu. Ketika ujian selesai, anak kita dapat prestasi, anak kita datang kepada kita dengan bangganya, dia dengan senangnya, Abi, aku dapat nilai bagus, senang bukan main. Bandingkan dengan anak yatim. Seandainya anak yatim itu berprestasi, kepada siapa dia berbagi? Bapak siapa yang ini? Bapak, saya nilai saya bagus. Kepada siapa dia ngomong kayak gitu? Makanya Rasulullah itu anak yatim. Makanya Rasulullah paham betul bagaimana kejiwaan anak yatim. Makanya di sini nih, Rasulullah mendahulukan wamsah ra'sahu, usaplah kepala anak yatim sebelum kasih makan sama anak yatim. Makanya kata Rasulullah, ketika datang seorang sahabat, ya Rasulullah, aku mengeluhkan kerasnya hatiku. Kata Rasulullah, apakah kamu ingin an yalina qalbuk, hatimu menjadi lembut, wa tudrik hajatak, dan semua keperluanmu tercukupi, hatimu lembut, kebutuhanmu tercukupi? Iya ya Rasulullah, aku ingin. Kata Rasulullah, irhamil yatim, datangi anak yatim, sayangi anak yatim. Setelah itu kata Nabi, wamsah ra'sahu, usaplah kepala anak yatim. Karena orang Arab, tradisi Arab mengusap kepala itu tanda saya. Nek wong Jawa beda. Wong tuwa diusap kepala ya dikate dugo kan gitu karena Jawa ya. Tapi kalau orang Arab itu tanda sayang. Berarti kalau di Jawa ya berarti ya yang sesuai di masyarakatnya. Tapi kalau untuk anak kecil saya rasa itu termasuk pengayoman. Kalau ada anak kecil kita usap kepalanya, ya itu yang disampaikan Rasulullah, sehingga anak yatim tadi terbangun jiwanya, merasa ada yang membackup dia, ada yang sudi menerima keluh kesah dia. Setelah itu baru wa'at imhu, kasih makan anak yatim. Kalau itu kamu lakukan, dijamin sama Nabi, yalin kolbuk, hatimu akan menjadi hati yang tenang. Makanya Bapak Ibu, kalau panjenengan lagi galau berat, sudah datangi anak yatim. Rasulullah itu tidak mungkin salah kalau ngasih solusi. Kalau hati sudah galau berat, gak tenang hidup, pekerjaan numpuk, punya masalah, datangi anak yatim. Sayangi anak yatim. Yalin kolbuk, hatimu akan tenang, lembut, wa tudrik hajatak, dan kebutuhan hidupmu akan tercukupi. Ini solusi yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita. Dan sebenarnya materi hati ini masih panjang, tapi intinya mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa bermanfaat. Yang intinya kita tahu dari kajian tadi bagaimana urgensi menjaga hati, kemudian bagaimana cara kita mengobati hati kita. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah juga. Tafadhal, silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini Ustaz, tadi kan di dalam menjaga apa hati itu kan harus dijaga. Tadi Rasulullah pernah ditegur, yang poin nomor 2 itu saya ketinggalan, itu di ada Quran surat apa itu Ustaz? Belum saya sebut tadi ya? Belum. Oh iya. Dalam surat Abasa, surat yang pertama. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu. Naam. Surat yang pertama. Surat Abasa itu kalau dibuka tafsirnya, di antara riwayat mengatakan nama sahabat itu
sahabat yang matanya buta. Jadi Rasulullah semangat mendakwai orang-orang besar, ketua suku, ketua suku, semangat-semangat. Rasulullah digandoli, ngerti digandoli ya, didatangi sama orang buta. Rasulullah bermuka masam dan berpaling, tidak menghiraukan. Allah turunkan ayat dari langit dan dibaca sampai hari kiamat, karena Allah ingin menyampaikan teguran keras kepada Rasulullah SAW. Jangan menilai manusia ya dari sisi keduniaannya. Jadi kita belajar untuk melihat sesuatu dengan cara pandang Allah. Itu melihat hati manusia, bukan kebaikan manusia, bukan hartanya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Nggih. Ya, jadi supaya untuk menjaga hati tadi kan kita perlu meninggalkan lingkungan kita yang kurang baik. Nah, ini kadangkala kan di dalam keluarga besar itu justru kita tidak bisa mendapatkan suasana yang kondusif karena memang ada perbedaan cara pandang, akidah dan sebagainya. Justru dengan teman-teman, misalnya dengan sepengajian itu kita akan lebih nyaman. Nah, itu bagaimana kita menimbang keseimbangan antara kita bergaul dengan keluarga besar dengan teman-teman seakidah? Yeah. Pertama, silaturahim itu agung. Itu pertama dulu ya. Dan kerabat itu macamnya ada tiga. Yang pertama qati'ur rahim, yang mutus silaturahim. Ini ancamannya besar. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang mutus tali silaturahim. Itu, jadi kita juga hati-hati jangan sampai memutus tali rahim. Ya, tali rahim tidak akan terputus sampai hari kiamat kita dipanggil dengan nama bapak kita. Fulan Fadlan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Ya. Ali bin Abi Thalib itu bapaknya kafir. Kafir apa enggak? Abu Thalib. Tetapi kekafiran tidak bisa memutuskan tali rahim. Kekafiran bisa memutuskan tali perkawinan. Tapi kekafiran tidak bisa memutuskan tali rahim. Paham maksudnya? Betul kan? Muhammad bin Abdillah, Abdul kafir. Tapi kekafiran ini tidak bisa memutus tali rahimnya Nabi. Selalu kita sebut ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, tetap disebut namanya Abdullah, betul kan? Karena bahkan kekafiran pun gak bisa menghapuskan tali rahim. Kekafiran bisa menghapuskan tali pernikahan, tapi gak bisa tali rahim. Makanya tali rahim lebih kuat daripada tali apa? Pernikahan. Jadi satu, itu macamnya kerabat. Jangan sampai kita memutus tali rahim, karena itu ancamannya besar. Yang nomor dua adalah al-mukafi. Seorang kerabat itu yang cuma senengan imbales. Mau nyambung nek disambung. Mau nyopo nek disopo. Mau menyapa kalau disapa, mau nyambung kalau disambung, mau ngasih hadiah kalau dikasih hadiah duluan. Kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang nyambung silaturahim itu yang sekedar bales. Misalnya kalau ada orang ngomong, ayo mah gantian mah, kemarin kan kakak yang datang ke kita nyambung kita, sekarang kita gantian yang nyambung. Ini bukan nyambung, ini bales. Ini mukafi. Kerabat model nomor dua ini adalah mukafi, sekedar bales, selalu ingin didahului, gak pernah dahului. Ada gak yang seperti itu? Ada. Jangan jadi yang pertama, jangan jadi yang kedua, jadilah yang ketiga, yaitu al-wasil, yang nyambung tali rahim. Walakinnal wasila man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang nyambung silaturahim adalah orang yang diputus tali rahimnya, enggak digubris, enggak dianggap, tapi masih mau mendekat, masih mau memaafkan, mau menyapa duluan. Nah, oke. Sesudah kita tahu tiga macam tadi, ya kita harus hati-hati juga. Karena saya katakan tadi itu, jangankan perbedaan manhaj, perbedaan akidah Islam sama kafir pun itu tali rahim tetap tali rahim. Apalagi cuma beda apa tadi? Manhaj misalnya kan gitu. Jadi tetap mereka adalah saudara kita, harus kita, tapi jangan sampai kita larut dalam halal yang dilarang oleh Islam. Kalau misalnya ada pertemuan keluarga, bagus. Tapi kalau sudah sampai ada batas-batas tertentu, mereka mengadakan ritual-ritual tertentu, atau acara-acara yang ada musiknya, atau yang macam-macam, ada joget-jogetnya, maka itu sudah melampaui tali kewajaran. Jadi tetap
meskipun kita sudah ngaji, meskipun kita sudah ngerti, kita punya komunitas sendiri, tapi jangan pernah mutus silaturahim. Minimal kalau kita gak nyambung ngomong agama sama mereka, ya minimal ngomong dunia saja. Tanya pekerjaannya kayak gimana, sambil kita kasih apa masukan-masukan dan seterusnya. Dan kalau bisa, orang Arab bilang al-ihsan yumsikul lisan, kebaikan itu akan mengunci lisan. Kalau ada orang ngomel-ngomel, nah kita kasih hadiah aja lah. Hadiah itu akan membungkam mulutnya. Paham maksudnya? Ya seperti itu. Ya kerabat juga gitu. Ya mungkin kita enggak bisa bersahabat dekat sama dia, ya minimal kita enggak mendengarkan ocehannya. Ya kita datang tetap kita kasih hadiah, kita datang tetap kita sambut. Dan kata Abu Dzar, Rasulullah pernah berwasiat kepadaku, an asila rahimi wa in jafani. Aku diperintahkan untuk nyambung tali rahimku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Artinya jangan anggap sepele masalah tali rahim. Kita meskipun sudah ngaji tetap bergaul sama mereka dalam batasan syariat. Justru dengan itu mudah-mudahan kita bisa memberi manfaat bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Jika ada. Terus ngantuk kayaknya. Oh iya, belum makan kita ya? Oh iya. Kok saya gak terasa lapar ya? Semoga bermanfaat. Kalau gak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Insya Allah dilanjutkan dengan asya, yaitu makan malam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan. Jika ada kata-kata yang kasar, tidak berkenan, maka saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ahlu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.